Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Longbro dimanapun berada ya. Ini saya akan uraikan sedikit masalah pressure switch. Pressure switch ini sering dipasang di pompa air. Ya. Ini sengaja saya buka langsung ini. Ini cover ya, tutup. Ini tutupnya ini ada obeng ya, obeng plastik. Apa skrup plastik ini. Ini untuk membukanya tinggal putar ini, yang atas ini ya. Nih. Putar nih. Ya. Ini jenisnya atau produknya JP Pump 4 ya. Nah, ini. Ya dapat ISO juga ya. 901 ISO-nya. Mantap juga lumayan. Namanya pressure switch. Nih, gambarnya seperti ini. Ah. Yuk kita teruskan ya, bagaimana caranya. Cara ngoneknya pressure switch ini. Oke. Okay. Ya, oke, okay. Kalau kita berdirikan begini ya. Ingat tuh ya, ada dua jalur kabel, kita berdirikan begini. Nah, ini nyata ya. Nah. Coba lihat ya. Ini adalah terminal untuk kabel grounding ini ya. Untuk kabel grounding ini. Yang ini, dua ini untuk kabel LAN yang masuk ya, kabel power yang masuk di sini. Dan yang terakhir ini untuk ke pompa ya. Ini pompa. Oke ya? Jelas ya? Untuk grounding, untuk kabel power masuk L1 L2 ya. Atau L1 sama netral ya. Nah, ini untuk ke pompanya. Oke ya? Paham ya sampai situ ya? Posisinya, nah, sini ada tulisan P min sama plus ya, tuh ya, kelihatan kan tuh, tuh panahnya itu, yang panahnya ke kiri sama panahnya ke kanan itu pressure min, ini pressure plus, sama juga yang kecil ini ya, nah, ada tuh, itu kejempol ya, ada tuh tulisannya ya, kalau kita beli kita lihat ya, ini harganya murah kok ya, nah ini ya. Ini untuk setting pressure. Ini juga untuk setting pressure. Nah, dari mana tahu setting pressure ini? Kita lihat ya. Berapa pressure in yang pressure out-nya ya. Ini berapa nih ya? Biasanya terdapat di tutupnya ya, di sini tutupnya. Kita cari, oke? Okay? Weh, jomplang nah, ini ya. Nih selalu ada ya. Ah ini dia. Oke, coba lihat. Oke. Tuh, kelihatan kan? Nah, nih. Tuh kan? Cut on. Jadi dia cut on, dia akan hidup di 1,4 bar dan akan mati di 2,8. Kelihatan ya? Tuh. Tuh, kelihatan kan? Aduh, enggak kelihatan ya. Nah. Nah. Ya kan? Kelihatan kan? Terus sebelahnya tuh lihat tuh, ya. Yang paling bawah bulat-bulat 2 itu untuk grounding, yang tengah itu bulat-bulat 3 yang tengah itu untuk LAN, yang atas bulat-bulat 3 untuk ke pompa. Oke? Okay? Ya, jelas ya? Oke, okay, ini. Nah, ini apa namanya? Namanya pressure switch untuk pompa air, ya. Oke, okay, Bro. Sepertinya sampai di situ dulu ya. Nanti kalau pengen praktekan belilah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.